Halo, selamat siang semua teman-teman fotografi seluruh Indonesia. Gua hari ini ada di Indramayu, tepatnya di Dadap. Dan ini ada di lokasi tempat pembuatan pengasinan ikan, ikan teri. Nah, ini gua bersama bosnya nih. Namanya Mas Dadap. Kang Faizal ya? Nah, Kang, udah berapa lama bikin di sini, Kang? Satu tahun. Oke. Ini ikan belinya di mana nih? TPI. Habis dari TPI terus di proses. Diproses di sini. Jadi di rebus, supaya matang, kemudian dikasihkan. Lalu dijemur. Nah, teman-teman, tuh lihat deh sebelah sini. Ini ikan lagi diturunin semua nih sama Mas Gibran. Sini. Nanti baru masuk ke tempat pengasinan. Rebusan. Ah, tempat rebusan. Setelah tempat rebusan, lo boleh ikut gua. Nah, di sini tempat pengeringannya, jadi penjemurannya. Ini perlu waktu kurang lebih sampai berapa jam nih, Kang? Di sini, Kang? 4 jam. Hah? 4 jam? Sini dong, temenin aku dong. Berapa jam di sini? Kita jemur 5 jaman. Dan kalau lu lihat di sini, kita ada di pinggir pantai banget ya. Kita bisa melakukan pemotretan di sini, human interest, dan bisa melihat bagaimana ikan teri ini udah matang, Pak. Udah matang ini, teman-teman. Enak dan bergizi. Ini udah matang ya, Kang? Boleh dimakan. Boleh dimakan ya. Asin. Rasa garam, teman-teman. Ya? Oh, ini udah jadi nih ya? Udah selesai ya? Nah, jadi kalau kita lihat matahari kan dari sana. Nah, kalau kita matahari ke sana berarti kita backlight ya. Maka kita perlu namanya flash. Nah, kemudian atau kita akali, kita matahari dari sebelah sana dari arah matahari datang. Nah, kita lihat kegiatannya seperti apa. Itu teman-teman. Demikian tips dari saya memotret, dan mudah-mudahan teman-teman bisa datang ke sini dan menikmati ikan asin dari Dadap. See you.